Oke, teman-teman, ya, jadi di video kita kali ini kita masih main Fruit Battleground, ini terakhir untuk video Fruit Battleground sampai nanti ada update lagi, oke? Ya, jadi ya ini gue pakai akunnya Bang Artes. Kalian bisa lihat namanya akun Artes, imagine, Pak. Dia bikin akun baru cuman buat ngeredeem kode lalu ngegacha dan dapat do, anjir. Gak cuman do, dia dapat berapa? 3 legendary kalau enggak salah, tapi ya dia enggak pakai gitu kan, dia pakainya do sekarang. So, ya, sekarang kita akan pinjem, kita ngecoba do kayak gimana, teman-teman. Ya, dia sumpah dia AFK sampai level 171, anjir, niat banget, cuy. Oke, kita akan langsung aja, cuy. Mencoba nih, di atas kagak ada ini kah? Kagak ada dami kah? Gue pengen coba, cuy, karena kalau PVP sama orang hilang gitu, orang enggak tahu kemana. Oh, ini ada dami nih. Kita coba ya, teman-teman, ya. Kita coba yang skill pertamanya. Grilled Dough, ntar jatuh lagi gue. Skill pertama Grilled Dough, teman-teman. Ini dia kayak ya kayak gitu doang tuh, ya kayak begitu. Keren banget lihat gak sih, kayak GPO, anjir, ada jatuh-jatuh gitu ya. Tinggal di, ya udah, bam, damage-nya 40, anjir. 40 itu skill satu doang, guys, gila. Cooldownnya cepet lagi. Kalian nggak usah tahan juga bisa lagi tuh, lihat tuh ya. Gila. Lalu skill kedua Dough Moodle, ini yang biasa dipakai buat combo, guys. Jadi kalian nanti gua kasih tau combo-nya deh. Ini kayak ya di bawah gitu. Dan kalau musuhnya kena, dia kayak akan langsung ke slow gitu, cuy. Dan dia kena damage per second gitu ya. Yang ke slow-nya sih, yang rese banget tuh ke slow-nya, cuy. Ke slow-nya parah banget. Lalu yang ketiga, Lotus Dough combo. Ini yang paling ngeselin juga nih, ya. Gua tahu orang yang udah ngelawan Dough pasti kesel banget, Pak, kalau ngeliat skill yang ini. Yang ini, cuy. Skill ini. Tahu lah ya. Itu skill dajal banget, Pak. Udah sakit, mentalin kemana-mana. Anjir. Mirip-mirip kayak inilah, apa, Gear 4-nya yang Culverin, mirip-mirip. Cuma bedanya, kalau yang Culverin kan abis itu musuhnya dimentalin ke atas gitu kan. Nah, kalau Lotus Dough combo, ya seperti namanya combo, ini tuh kalian pakai buat combo. Jadi kalian pakai dulu ginian. Tungguin dia jatuh ke bawah. Jatuhin ke bawah, langsung kalian skill kedua. Nah, langsung kalian pakai Chestnut. Tuh, kalau Chestnut kayak gitu. Dan itu auto-aim, anjir, Chestnut. Chestnut auto aim, anjir, tuh lihat tuh. Lihat gak? Ngecheat, anjir, ini Devil Fruit emang ngecheat, guys. Gak ada obat ngecheatnya ini, anjir. Lalu yang kelima Anemone ya, Barrage. Dan dia sakit sih, lihat tuh damage-nya. 4,3 loh per hit, anjir. Itu sakit parah banget sih, lihat tuh dari 200 aja. Langsung mau mati, anjir, cuma pakai satu kali skill doang. Gila. Lalu yang keenam Basket. Ya, tau lah kalian ya, Basket. Animasi juga keren banget, anjir. Boom, berapa tuh? 140-an, anjir, damage-nya gila. Udah kayak yang ini, cuy, apa? Si King Kong Gun ya, gila. Sakit banget, anjir, kombonya sih. Kombonya dajal banget sih, gue pengen lawan orang, ah. Kita cari orang yuk, let's go, kita cari orang yuk. Oke, gue mendengar pertempuran, cuy. Kita langsung aja pakai yang pertama. Itu kita langsung pakai Lotus Dough combo dulu kali ya. Atau kita langsung Basket ya. Karena Basket dia muter gini, cuy. Lalu kalau kena, ayo lu. Iya, lu kena lu. Ya. Kena lu, Basket. Langsung skill ketiga. Aduh. Skill ketiga. Lihat mana, cok. What the hell? Kok dia naik ke atas gitu sih? Ngebak anjir. Oke, kita pakai yang skill tiga aja, cuy. Kita tungguin aja. Gila, auto aim, anjir. Chestnut. Langsung mati. Oh, kamu mau ikutan. Grill tuh. Aduh, anjir. Oke, kita langsung aja. Anemone. Gila. Barrage kematian, cuy. Ini OP banget, Pak. Ini OP banget sih, Do. Gila nggak? 3 orang gua abisin, cuy. Gak ada obat, anjir, Do ini, cok. Gila. Sumpah, gua gak ngerti lagi sih sama Do sih. Ini bener-bener macam nge-cheat, anjing. Udah, ternyata skill 3-nya tuh mirip-mirip auto-aim, cuy. Gua kira perlu di aim gitu kan, skill 3 yang Do Lotus combo ini. Tapi ternyata enggak. Jadi tadi musuhnya terbang ke atas, gue aren ke bawah, kena, anjir. Oke. Gue melihat pertarungan di sini, cuy. Gue melihat pertarungan ini, kita pakai Basket-nya kali ya. Ini enak banget, Pak. Sumpah, kalian bisa jalan gitu. Dan kalau kena, mau kemana Anda? Mau kemana lu? Mampus lu. Goblok, anjing. Langsung mati. Udah langsung mati, goodbye. Langsung meninggal. Darah dia cuma 100, anjing. Nge-cheat banget, cuy, ini Basket, cok. Itu by the way sama kayak di Bloxot ya, kalau misalkan kalian pakai Basket, kalian bisa naik ke atas gitu, cuy. Ntar gue tunjukin deh. Gue pengen tahu tuh mereka berantem di mana, anjir. Oh, itu di atas kah? Oh, ini dia nih. Mau kemana kamu? Wah. Oh, blok. Oh, shit. Langsung aja. Mampus, gue pakai skill 3 tuh langsung tuh ya. Jatuh loh.
pakai nih. Chestnut. Anemone. Mau kemana lu, bro? Waduh, anjir. Langsung meninggal, gila, gak bisa kemana-mana, anjir. Mau dia ngeblok sekalipun ya. Anemone bisa diblok sih. Anemone, Chestnut bisa diblok ya. Tapi skill pertama tembus, pak. Oke, yaudah sekarang kita langsung coba lawan Kaido kali. Oh, dia ada lagi nih. Ada lagi nih. Gue demen nih. Kita tunjukin Busquets nih. Eh, mau kemana, bang? Bang! Goblok, anjir, goblok. Langsung mati anjir. Ya Allah, sedih banget anjir. Oke, udah. Kita langsung lawan Kaido nih. Lawan Kaido enak banget sih. Ada Chestnut, ada Anemone. Anemone jaraknya seberapa jauh ya, kita coba. Ke sini bisa kah? Oh, enggak bisa. Dia kayak auto aim juga dah. Ini kayaknya Anemone auto aim juga nih anjir. Gila nih, skill auto aim semua apa gimana dah? Chestnut auto aim, Lotus Do combo auto aim, Anemone juga. Do model enggak, tapi dia nge-slow musuhnya gitu anjir, OP banget cuy. Oke, coba kita lawan Kaido lah, let's go. Oke, let's go Kaido. Pas banget nih, enggak banyak orang nih teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat full power Kaido cuy. Gua langsung pakai anjing, emang Kaido skillnya jauh banget jaraknya, cok. Kita langsung pakai aja Chestnut. Chestnut emang enggak tuh? Oh, nembak Chestnut nembak. Kita emang aja. Langsung pakai do model. Wajir, gua kena pas. Wah, itu kalau kena mati gua, cok. Kita pakai dua model. Dua model. Anemone. Mati kau, gua Anemone. Ya ampun, yang pakai tsunami. Ngapain sih orang pakai tsunami? Imagine, cok. Aduh, astaga, sakit banget. Anjir, sakit banget, gila. Kita basketnya. Bro, kok malah gue yang dipukul anjir? Malah gue yang dipukul anjing. Ini mereka pada berantem, kocak banget anjir. Bukannya tembakin Kaidonya, cok. Kocak banget loh, Chestnut. Langsung, Anemone. Makan tuh gue Anemone, bisa tuh ya. Anemone enak banget tuh dipakai, guys. Dia agak nge-stun gitu cuy, anjir enak banget cuy. Oke, let's go. Grill tuh. Kabur. Oh tidak, kena duluan gua. Aduh anjing sakit, cok. Back. Oke, bentar, gua pakai do. Pakai ini dulu deh. Pakai ini dulu. Kita langsung Chestnut, tapi Chestnutnya kalian caranya agak ngedeket gitu, cuy. Ngedeketin Kaido gitu kan. Jadi ini kita kesini, kita langsung skill 1-2 aja. Main damage. Ya ampun, ini orang-orang kok pada nyerangin orang lain, apaan sih? Gak jelas banget, cok. Anjir lu, Anemone. Gua Anemone lu, cok. Waduh, nih orang-orang malah sengaja anjir, sumpah. Malah sengaja nyari bounty, cok, di Kaido. Bayangin, guys. Itulah ya. Emang orang-orang kayak gini tuh perlu dibunuh anjir, perlu digeplak anjing palanya, cok. Kayak apa sih? Stop farming bounty, man. Mereka malah farming bounty anjir, lihat nih, bounty-nya sampai 170.000. Malah farming bounty pas orang lagi lawan Kaido, guys. Anjir. Harusnya sih dibikin sih, biar nggak bisa gebuk-gebukan di pas lagi lawan bos gitu ya, boss raid ya. Karena ya, kayak begitu pasti nih orang-orang yang apa, bounty gede-gede gini udah pasti cuy kayak farmingin bounty pas orang lagi lawan Kaido, co. Imagine ya. Soalnya latesnya akun lu bounty dari gede jadi kecil nih anjir. Gara-gara bocil-bocil bounty gini, coy. Anjing. Dih. Astaga, gak jelas banget anjing. Kita pakai basket lah anjing. Basket, bro. Kaido gue basket anjing, imagine. Aduh anjing. Langsung coy. Chestnut. Aduh shit, Chestnut. Langsung gua Anemone. Anemone kena siapa itu gua gak tahu anjir. Astaga. Orang farming bounty lo. Orang lagi lawan Kaido anjir. Gua Lotus combo bisa enggak? Enggak kena ya. Kena sih, enggak tahu deh gua. Langsung aja gua pakai dua model. Kena enggak nih? Enggak tahu. Chestnut. Lalu gua, ya Allah.
Langsung skill pertama aja. Santuy cuy. Kita bisa, kita masih punya anemone. Kita basket lagi lah coy. Kita gua basket lu cuy. Ya ampun. Kemana itu orang cuy? Kaidonya malah ke situ anjir. Makan nih Kaido. Makan nih chestnut gua cuy. Gak kena kayak chestnut ya? Chestnut ada jarak ya cuy. Anemone. Gua anemone cuy, gua anemone lu cuy. Kemarin cuy Kaidonya cuy. Ya ampun. Ampun ampun Kaido, ampun Kaido. Sakit banget cuy. Anjir emang ini orang-orang yang nyari bounty cok. Sumpah mereka cuma nyari bounty doang guys, sumpah. Ya begitulah ya guys ya, emang kalau orang-orang nyari bounty kayak gitu cok, what the fuck banget anjing. Orang lagi lawan Kaido, dia malah farming bounty anjing. Ya ampun jauh banget gua nge-spawnnya cok. Ya udahlah guys ya, ini udah pasti mati sih. Tapi ya kayak gitulah. Tadi kalian lihat ya, semoga kalian kalau lawan Kaido atau lawan bos apapun nggak dapet yang kayak begitu, oke? Okay? Imagine tuh, gue dapet 8000 XP, dapet gems, gila. Gak dapet dragon tapi ya udahlah ya, oke? Okay. Ya, oke okay, teman-teman, kayaknya itu aja untuk video kita kali ini. Gila, do OP banget pak, do OP banget walaupun dia nggak ada transform apapun ya, OP banget anjir nih anemone, kombonya sih, kombonya gila banget. Kalian pakai Lotus Do combo. Terus kalian do model, terus kalian chestnut ya. Abis itu baru kalian anemone, udah goodbye sih. Atau kalian abis kalian jatohin ke bawah, kalian do model, kalian langsung busket juga sebenarnya bisa sih. Langsung meninggal orangnya pak. Gue yakin anjir. Mana nih ini bounty yang tadi Dino pengen gue geplak anjing. Sumpah yang Dino cok. Mana tuh Dino anjing, kesel banget gue main Dino tadi cok. Sumpah pengen gue bunuh anjing. Bounty dia turun naik kan tuh jadi 86.000. Goblok anjing. Ini dia nih, ini dia orangnya nih anjing. Ini dia orang ini si anjing. Oh, gua tembak lu, cok. Sini lu, cok. Sini lu, cok. Do model. Gua chestnutnya langsung. Gua langsung anemone lu ya, anjing. Wah, anjing mereka timer, cok. Lihat, cok, yang pakai Dino berdua ini, cok, ternyata, cok. Timer anjing, imagine. Ngetim, imagine dua Dino ngetim anjing. Dua Dino ngetim anjing. Ya Allah. Timer anjir, anjir. Itulah guys ya, udah cupu timer gitu kan. Ya Allah. Itu kalau PvP sama gue mati tuh pas itu anjing. Tapi ya udahlah. Oke ya teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Thank you buat yang udah minjemin akunnya sih si Babang Artes ya. Kita ketemu lagi nih teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao.